السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لناترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلاAyat sambungnya ataupun surah yang kita akan ambil baru pada hari ini, Suratul Anfal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفالقل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكموأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهموَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم
ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون الحمد لله اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم شكر dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Taala masih beri peluang dapat sama-sama kita baca dan tadabburkan ayat-ayatnya. Mudah-mudahan Allah Taala beri rahmat kepada kita. Allah Ta'ala menambahkan ilmu pengetahuan kepada kita. Allah Ta'ala menerima setiap huruf daripada bacaan kita, dan Allah Ta'ala menambahkan kebaikan dan barakah kepada hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. Suratu Al-Anfal yang kita ambil pada hari ini merupakan surah madaniyah, surah yang Allah Ta'ala menurunkan surah ini di marhalah madaniyah, yang mana ayatnya mengandungi 75 ayat
daripada maqasid ataupun maksud yang ulama sebut kata maksud surah ni, ni cara umumnya ulama ada sebut kata untuk nak menyatakan hukum-hukum yang berkaitan dengan al-jihad. Nah, untuk nak menyatakan hukum-hukum berkaitan dengan al-jihad dan juga perkara-perkara yang boleh bawa kepada apa nama ni kemenangan dalam al-jihad dan juga punca-punca yang menghasilkan kekalahan. Nah, kekalahan dan juga dalam surah ni sebut cerita dalam ghazwah Badar, dalam peperangan Badar. Insya-Allah taala sama-sama kita ikuti. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa athi'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Jadi ulama mengatakan ayat ni, nah ayat turun berkaitan dengan peperangan Badar. Nah, peperangan Badar. Jadi Nabi SAW punya bahagi, dia panggil harta ghanimah, harta rapasai perang. Al-amfal tu makna dia al-ghanaim, makna harta rapasai daripada peperangan. Ni Nabi tu bahagilah kepada setengah-setengah orang al-mujahidin dan setengah-setengah orang al-mujahidin. Tapi setengah-setengah tu Nabi tak ada buih. Nah, Nabi tak ada buih. Maka jadi tanda tanyalah. Tanda tanya bakpo Nabi beri kau ni, Nabi tak beri kau ni. Nah, tanya Nabi. Lalu Allah Taala wayaklah. Tu Allah Taala wayak. Dalam ayat pertama dalam surah ni tu. Maksud ayat tu yas'alunaka 'anil anfal tu. Yas'alunaka 'anil anfal maknanya sahabat-sahabat mung tu akan menanya mung, apa tanya mung, rasul berkenaan dengan harta ghanaim, berkenaan dengan al-anfal, nah harta rampasan perang. Mana tanya lagu mana nak bagi, ada kecek sat ning bapa hok ni boleh hok ni tak boleh gapo nama tu. Nah. Lalu apabila ada tanya persoalan balas tu, Allah Taala suruh Nabi jawablah. Qulil anfalu lillahi war rasul. Kata oleh Muhammad, kata oleh Rasul, jawablah soalan-soalan mereka itu, kata al anfal lillahi war rasul. Nah, mana al ghanaim tu, harta rampasan perang tu lillah. Nah, lillah war rasul, hanya bagi Allah dan Rasul. Mana hak Tuhan, hak Rasul. Hukum berkenaan dengan pembahagian harta ghanimah, harta rampasan itu hak Tuhan, hak Rasul. Nah, Allah Taala suruh lagu mana, Rasul suruh lagu mana, balas itulah. Mana dalam hal nak mengurus at-tasarruf wa tawzi', nak bahagi, nak urus lagu mana harta rampasan perang itu hak Allah, hak Rasul. Nah, hak Allah, hak Rasul tu maksudnya. Nah, jadi puakmu semua dah tanya soalan apa, nanti turut jadilah. Nah, mana nanti al-inqiyad wal-istislam, nanti serah, nanti tunduk, nanti turut hak Rasul nak kata gana, hak Allah Ta'ala nak kata gana dalam masalah ni. Tu maksudnya. Nah, tu maksud qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullah. Allah Ta'ala suruh takut dia. Takutlah kamu ke Allah Ta'ala, hei orang beriman, dengan makna buatlah hak Tuhan suruh tu, tinggal hak Tuhan lagi. Wa aslihu zata bainikum. Mana aslihu, mana baikilah di antara kamu. Daripada duk orang panggil apa, duk mutuh sama kamu, duk paling belakang sama kamu. Baiki hak tu, baik tu.
ada bertelingkah, ada tak sepahami, nah. Baik. Tuhan suruh baik tu mana wa aslihu. Baik dengan caranya hubung semula. Ada putus, dok paling belakang tu hubung. Kasih saya semula. Tu panggil. Ada at-taqatu' wa at-tadabur, dok putus memutus di antara kamu, ada paling belakang tak kena mana tu, hubung semula. Kasih saya semula, dia panggil. At-tawasul wa husnul khuluq wal 'afw. Hubung semula, baik akhlak semula, maaf semula. Tu mana wa aslihu zata bainikum. Mana suruh hubung lah deh. Oh, putus tu hubung, ikat teh, kasih saya, kemusraan. Tu mana wa aslihu zata bainikum. Wa ati'u Allah wa rasulahu. Dan ta'alah kamu akan Allah dan rasulnya pada setiap perkara yang Tuhan suruh, yang rasul suruh. Patuhlah, ta'atlah. Hak dia lagi, Allah Ta'ala lagi, hak rasul lagi, ta'at. In kuntum mu'minin, jika sebenarnya kamu tu beriman. Kalau sebenar sungguh beriman gak, nah. Oleh kerana apa? Oleh kerana iman ni dia boleh membangkitkan apa nama amal taat dan jauh daripada amal maksiat. Iman. Iman ni tapak. Iman ni asas. Iman molek, iman sempurna itulah dia boleh bangkit apa? Keratun tu baik mari amal taat. Amal taat patuh ke Allah Taala. Itu mana wa atii Allah wa rasulahu, ta'alah kamu kepada Allah, ta'alah kamu kepada rasul, in kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Kalau beriman sungguh tunjuklah, tunjuk iman tu maknanya dengan amal taat. Ni hak rasul wayak ni, ni hak Tuhan wayak ni. Ni dok tanya-tanya ha masalah bagi bagi harta ghanimah ni. Kalau beriman sungguh Tuhan kak, dengar hak Tuhan wayak, dengar hak Tuhan rasul. Tak usah hidup mari hidup. Pelinglah dengan pembahagi hak Tuhan hak rasul. Turut sudah. Apabila kita dengar hak Tuhan, dengar rasul, hak kena tunduk, turut. Kalau mari wasa tak puas hati tu makna tak iman tak sempurna balah tu. Tak puas hati dengan pembahagi Allah Taala, pembahagi rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, tak puas hati dengan perintah Tuhan, perintah rasul. Sebab tu amal taat tu dia bakit mari daripada apa? Daripada iman, daripada iman. Ayat seterusnya tu Allah Taala wayak sifat orang beriman hak sungguh, hak sepenuhnya balah mano. La ilaha illallah. Ini sifat orang beriman hak sepenuh iman, hak sungguh iman balah mano. Allah Taala wayak sifat ni ada kedak pada kita hak ni, kita mari ukurlah. La ilaha illallah. Oh ni iman sepenuh. Orang mukmin yang sepenuh. Dia kata innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang hak beriman itu al mu'minun, orang mukmin. Mana iman sini ni, orang mukmin sini ni makna al-kamiluna fi imanihim. Orang beriman hak sepenuh iman dia. Orang beriman hak sepenuh iman mereka itu. Siapa dia? Allazina idza zukirallah. Orang yang apabila disebutkan Allah Taala. Apabila diperingat Allah Taala, disebutkan Allah Taala. La ilaha illallah. Balah mana jadi? Balah mana jadi? Wajilat qulubuhum. Jadi gemetar, jadi takut oleh hati-hati mereka itu. La ilaha illallah. Ni orang beriman mula-mula, sifat mula-mula. Wajilat mana khafat. Jadi takut. Kalau orang sebut Tuhan, rasa takutlah.
berasa takut, berasa gerung, berasa gemetar, tak lawai, tak lawai. Ada nak langgar, nak langgar dah, nak langgar, nak lakah gi. Tapi orang sebut tu hak, ha tak boleh. Gemetar, takut ke Allah Taala. Ha tu mana wajilat. Nah. Ha dok. Misal kata dok nak buat maksiat, dok nak deraka ke Allah Taala. Buat orang sebut tu hak, sudah. Jadi tak leh nak tak leh nak apa nama nak buat maksiat, tak boleh nak lakah batas garis hak Allah Taala. Karena takut ke Allah. Ha tu panggil khafat fa aqla'at 'anil ma'siyati. Jadi beradu terhentinya daripada maksiat. Wa asra'at ila ta'ah. Maka jadi cepat, jadi segera buat taat. Ada nak buat maksiat dah, tapi kalau peringat dengan Tuhan, sebut Tuhan ingat Tuhan. Allah tak leh, takut, gementar, beradu maksiat. Lancar lagi kepada buat amal ta'ah. Itu panggil wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum. Tempat kita nak ukur, nak timbangnya, kalau kita tak ada gementar, tak ada berasa goreng puas hati, bawel nak lakah, nak lopak lagi lepas pada pagar garis sehat tu, tak ada takut, mana iman kita nipih lah. Iman kita nipih, iman kita tak sepenuh. La ilaha illallah. Moga tak nampak Allah Ta'ala ni. Serga neraka pun tak nampak lagi. Nah, ada orang dengan Allah Ta'ala wayak dalam Quran, Nabi wayak dalam hadis. Nah, ada wayak neraka, wayak seksa, wayak gapo tu. Benar tu nak jadi kita ni takut ke Allah Ta'ala. Wayak kuasa Allah Ta'ala, wayak gagah kuat Allah Ta'ala. Pihak Tuhan nak dengar, Tuhan boleh buat. Ha, orang beriman ni berasa takut, berasa gerung, berasa ngeri. Ha, kalau beriman sepenuh. Nah, tapi kalau nipih kan, dia tak ada rasa gerung ke apa. Ha, la ilaha illallah. Tu mana wajilat qulubuhum. Ya Allah, ya Allah. Nah, itu satu. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu. Dan apabila dibaca ke atas mereka itu akan ayat-ayatnya. Ha, ini sifat kedua pula. Apabila dibaca, nah dibaca ayat Tuhan ke atas mereka itu, zadathum imana, nambahkan kepada mereka itu akan iman. Apabila dibaca ayat Tuhan, iman menambah. Ha, sebab tu di antara amale hak nak uyang tambah imannya, nak menambah iman baca Quran. Di antara kalau orang beriman ni baca Quran, iman menambah. Karena dia dengar waktu ayat, dengar syurga, dengar neraka, dengar berita gembira, dengar berita takut, dengar kisah, dengar hukum hakam. Bawa baca tu iman menambah, serak naik. Iman menambah. La ilaha illallah. Menambah kedak iman kita dengan sebab baca Quran ni. Ha, kita ukur. Nah, bahasa tak ada iman baca Quran, bahasa sedap, bahasa menambah iman. La ilaha illallah. Ha, tu panggil zadatum imana, mana qawiya imanuhum wa azuma yaqinuhum. Jadi besar yakin, jadi kuat iman dengan sebab dibaca ke atas mereka itu ayat-ayat Tuhan. Ha, dibaca ni mana pun boleh dengar Quran lah. Ha, begitu juga kalau kita baca sendiri ke, baca sendiri ataupun kita dengar orang baca. Ha, sebab tu kadang-kadang Nabi ni satu kali ke ada suratul Nisa tu, Nabi apa nama ni suruh Ibnu Mas'ud baca, yang nak dengar. Ibnu Mas'ud Allah tak lawan nak baca lagu mana Quran tu entah mu hai Nabi. Nabi suruh Ibnu Mas'ud baca. Ibnu Mas'ud kata, baca kan Quran turun ke atas mu hai Rasulullah. Nabi kata, aku nak dengar orang lain baca hati. Nak dengar orang lain baca hati. Nah, sebab tu Ibnu Mas'ud baca siapa ke ayat mana ke. Apa nak tengok Nabi bertiak menangis. Nah, suruh Ibnu Mas'ud beradu baca. Menangis bertiak dengan sebab baca Quran. Ha, tu panggil baca dengar Quran, menambahkan iman, menambahkan iman. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ha, dua sifat orang beriman sepenuh iman ni. Yang tiga dalam ayat ni nya wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya ke atas Tuhan mereka itu mereka bertawakal, mereka menyerah diri. Ha, yatawakkalun
Sifat tawakal tu lah. Sifat tawakal, mu'mai tu panggil, serah diri pada Allah. Tawakal, nah, tawakal. Ha, kita kecek bahasa kita tawakal. Nah. Tawakkul, tawakal nah, kepada Allah Taala. Ya tawakkalun. Ha, biar kita tubik kan, ambil je biar tubik pada rumah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Ha, tu panggil lima tawakal. Ya tawakkalun. Mana yasiqun, mereka itu siqah, mereka itu cahaya, ceman, patu mancai nah. Ha, dengan Allah Taala. Patu wa ilahi taala umuruhum yufawwidun, segala urusan tu apabila ushadah nah, patu serahlah. Kejayaan tu hak Allah Taala, tapi kena usaha. Buat sebab-sebab dulu, Tuhan buat apa nama sunnatullah dia, balah ni jadi, balah ni kalau buat gini, balah ni jadi. Atau panggil sunnatullah. Kita usahalah, usaha mengikut jalan-jalan, langkah-langkah sunnatullah. Lepas tu fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Bila kita sudah dah, kalau belum pada tu kan, mana musarak, mana berjemak tengok, berkira tengok, tanya orang tu, tanya apa, usaha dia panggil. Usaha mengikut sebab. Kalau tak reti, tanya orang. Nah, dengar pendapat orang. Istikharah hati. Sudah tu tawakkal. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Apa tu surah tu dan jadi kena tak leh nak kecek banyaklah. Go payam dah, usaha dah. Lepas tu balah mana jadi surah. Allah Taala lebih tahu. Allah Taala lebih tahu. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu bertawakkal ke atas Allah Taala. Sifat seterusnya laginya orang beriman sempurna iman ni ula apa nama ni? Allazina yuqimuna as-salah. Ha, orang-orang yang mereka itu mendirikan sembahyang. Allah, yang nak budi ada saat ni pun orang sembahyang orang ni. Biasanya tak mada, tak peduli dengan sembahyang, payah nak jadi imam sempurna. Ha. La ilaha illallah. Orang yang mereka itu ni yuqimuna as-salah. Mereka itu mendirikan sembahyang. Mendirikan semaya ni makna semaya sepenuh lah. Semaya sepenuh. Tunai semaya tu sepenuh dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya, dengan sunat-sunatnya, dengan adat-adatnya. Tu panggil yuqimun as-salah. Bukan sekadar semaya rupa, tak ada sepenuh. Tak boleh lah. Kalau tak ada syarat, luput syarat, ya tak jadilah. Tak sah semaya. Syarat semaya kena ada apa atik. Syarat nak jadi sah semaya. Kena cuci daripada hadas kecil, hadas besar. Kena tutup aurat. Nah, kena masuk waktu. Tu syarat dia tu. Nah, syarat. Kalau semaya tak ada uduk, tak ada. Duduk dalam berhadas. Tak jadi. Semaya, apa nama syarat lagi? Masuk waktu. Semaya belum ada masuk waktu. Tak kena lagu tu. Luput syarat dia panggil. Tak boleh panggil diri semaya kalau luput syarat. Bawa masuk semaya pula, ada wuduk dah, ada kiblat dah, tutup aurat dah. Tu syarat tu. Masuk waktu dah, maya pula. Masuk maya, rukun 13 tu. Rukun 13 dah semaya, mula daripada niat, dah takbiratul ihram, baca fatihah. Tu rukun-rukun dia. Lupuk rukun, tak ada juga maya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Maya, imalat sepenuh. Sunat-sunat lagi. Tu rukun. Tak ada rukun, tak ada juga semaya tu. Sunat-sunat lagi, adat-adat lagi. Wispuno malak tu panggil yuqimunas salah. Yuqimunas salah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebahagian rezeki yang kami beri kepada mereka, mereka itu yunfiqun. Mereka itu belanja. Ini sifat orang beriman juga. Ingatlah. Tuhan peringat ni kata, kok mudah milik tu rezeki kami, we tu, mimma razaqna. Mimma razaqna. Mimma, mimma ni makna, daripada sebahagian, bukan semua. Tuhan tak ada suruh kita kata, boleh 100, we 100, boleh 1000, 1000. Tak. Wa mimma, daripada sebahagian, suwaneng, suwaneng. Lepas tu teringatlah kata, razaqna, razaqna,
kami beri rezeki. Razaqnahum, kami beri rezeki kepada mereka. Sebahagia hak kami beri rezeki kepada mereka. Piawir, kami ni piawir. Allah, Allah Ta'ala. Ha, ingat dah. Duk pasal kata boleh kita, hak kita. Tak teringat kata, razaqna, kami beri rezeki. Kamu tak milik. 10, 100, 100, 1000, 1000 juta. Hak kami beri rezeki. Jangan boleh kita kak. Terlupa, terlupa kata hak tu hewi. Dan pasal kata hak kita kak, saya nak buat tu baik. Hak ni hak kita, hak ni hak kita. Boleh sekeping nak dua keping, boleh dua keping nak tiga keping. Sudah bila? Sudah payah masuk kubur, sudah. La ilaha illallah. Pasal hak kita, pasal hak kita. Tak ada pasal kata hak tu hewi. Tu hewi, ya suruh cabut tu baik. Wa mimma sebahagia. Ha tu tu baik, tu baik. Song cut har persen tu baik. Ha, tu sebahagia. Nah tu baik kepada fuqara, tu baik pada masakin, tu baik pada orang tu, tu baik pada orang ni. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah sifat orang beriman. Ke semaya pergi belanja tak mau. Adik-adik. Maya ratik, belanja ratik. Baca Quran ratik. Ha sepuh ni lah. Ha, tu Allah Ta'ala wayak tu. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itu, mereka lah orang mukmin yang sebenarnya. Allah, ulaika humul mu'minuna haqqa. Ulaika ni mana? Al-mausufun. Orang-orang yang bersifat bihazis sifat al-khams. Lima sifat dah. Lima sifat ni. Orang bersifat dengan sifat lima-lima saat ni tu, tu yang kata, humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang beriman haqqa. Haqqa. Haqqa ni mana wasidqa. Iman yang sebenar. Iman yang sungguh. Ha, balah ni. Kalau tak ada orang saat ni, ada lah iman. Dia mengucap ada iman. Nah, tapi, kalau tak ada gitu, ada sifat-sifat ni, tak ada sungguh mana lah email tu. Hai, tak sepenuh, tak sungguh. Email sungguh ni tak ni? Belanja, semaya. Baca Quran, nama email. Biar ingat tu, hai, gementar. Sabar kadang-kadang tu, biar berzikir tu hai, ni, mengalir air mata. Nah. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Allah nak boleh himmat sebenar ni pun Allah. Ah lepas tu mari akhirat esok tu lahum darajatun inda rabbihim. Bagi mereka itu mana balasan mereka iaitu manazil aliyah inda rabbihim. Darajat, darajat ni mana? Pengkat. Ha, darajah, darajah, darajatan, darajat, darajah satu pekat, darajatan dua pekat. Ini saya kata darajat beberapa pekat. Tamneng, tamneng, tamneng. Ha, darajat ni mana tamneng? Darajat beberapa darajat. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Ha, tuhawi darajat wa darajat. La ilaha illallah. Ha, sebab tu pekat tinggi dah. Orang baca Quran banyak wa amal esok tu pekat tinggi. Darajat inda rabbihim. Ha, lepas tu wa maghfiratun dan maghfirah. Maghfirah di mana keampunan ni. Ha, terhadap dosa-dosa mereka. Tuhan pun dosa tu. Boleh tamneng Tuhan pun dosa. Masya-Allah. Ha tu maghfirah. Wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia. Maknanya yang Allah Taala sifat, yang Allah Taala cedek sedia untuk mereka itu daripada nikmat-nikmat esok dari syurga. Rizqun karim. Hasil daripada orang saat ni. Jadi orang beriman sungguh. Semayam, keluar zakat, belanja, bersedekah, baca Quran, ingat tu hai. Esok tu boleh darajat, boleh maghfirah, boleh rizqun karim. Tiga sih, boleh tiga. Masya Allah.
ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون لا إله إلا الله معنى آياتnya ya ayat belum pada ni dah awal-awal surah tu dok kecah masalah apa bagi harta orang pasal perang. Jadi setengah-setengah tu duk bahasa lagu mana Nabi ni. Jadi hak pada pembahagian harta orang pasal tu Tuhan ayat dah tadi hak Allah, hak Rasul. Lepas duk apa mana duk berselisih cara bahagi tu Tuhan ayat atas. Lagu ni nak bahagi ni. Nak bahagi ni hak Tuhan, hak Rasul bahagi. Jadi Tuhan apa nama ni? Beri hukum dalam masalah pembahagian lepas dah berselisih tu. Begitulah begitulah Allah Ta'ala mengeluarkan muhe Nabi Tuhanmu ni mengeluarkanmu daripada rumahmu bilhaqi. Rumah sini ni maksud bait, maksud baitika sini makna al-madinatil munawwarah. Maksud baitika dalam ayat ni makna al-madinatil munawwarah. Mana Tuhan mengeluarkan Nabi daripada Madinah tu baik gi perang itulah. Keluar pada Madinah tu baik gi perang, tu baik gi Badar, tu baik gi Badar. Mana sebagaimana tadi Tuhan beri hukum dalam masalah bagi harta orang pasal hak muda berselisih tu Tuhan menurunkan hukum. Nah, bagi lagu ni, bagi lagu ni. Satu, begitulah Tuhan mengeluarkan muhe Nabi daripada Madinah untuk pergi menyerang musuh. Untuk pergi bertepu liqa dengan al-musyrikin dengan wahyu daripada Tuhan. Tuhan kata wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Walaupun orang panggil satu taifah daripada orang mukmin ni ada tak kena. Masalah apa nama ni? Perang ni bukan senis-senis. Hak ni dia nak serupa dengan hak Tuhan kata dalam surah lain tu kata asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kutiba alaikumul qital. Difardu ke atas kamu tu perang. Lepas tu Tuhan kata mudah-mudahan apa nama mung tak kena satu-satu perkara tapi baik bagi kamu. Kadang-kadang mung kena tapi benda tu tak molek bagi kamu. Lepas tu masalah perang ni mati, darah putus tangis. Tu tengok Tuhan kata apa nama wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Dan sesungguhnya ada satu fariq satu kumpulan daripada orang mukmin itu ada karihun ada mana tak kenal kepada benda ni. Itu supaya ayat ni wa ansa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Tak apalah mudah-mudahan kamu tak kenal tapi kebaikan tu banyak. Kebaikan tu banyak. La ilaha illallah. Tu secara lanjut, secara panjangnya kena tengok sejarah lah peperangan Badar tu. Peperangan Badar ni peperangan yang pertama. Lepas tu dapat kemenangan yang besar. Pada tahun yang kedua, setelah mana Nabi tu pergi ke Madinah, lepas tu berlakunya peperangan yang pertama dan peperangan yang paling besar sekali, peperangan Badar pada tahun yang kedua, okey. Di bulan Ramadan. La ilaha illallah. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka annama yusaquna ila al maut wa hum yanzurun. Mana apa ni? Tujadiluka ayyuhar rasul hadhihi at ta'ifah min al mu'minin fi qitalil musyrikin.
بعدما اتضح لهم أنه واقع كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إليه عيانا وذلك لشدة كراهتهم للخروج للقتال لأنهم لم يأخذوا له أهبته ولم يعدوا له عدته. Jadi setengah-setengah ni dia tak ada orang panggil sahabat-sahabat ni tak ada buat persediaan gapo lagi. Nah, tak ada buat ambil buat persediaan nah. Sebab tu adalah orang panggil apa nama ni? Yujadilunaka, Tuhan kata. Yujadilunaka. Mereka itu berbantah akanmu fil haqqi. Allah. Mana hak tadilah? Taifah hak tadi. Fariqam minal mu'minina lakarihun tadi. Satu taifah, satu fariq. Jadi bahasa gelisah juga. Ada tak puas tiga pegapa tu tak? Ada berbantah dengan Nabi. Berbantah dengan Nabi. Mana tujadilu ka ayyuhal musyrikun. Hadhihi taifah minal mu'minin fi qitalil musyrikin. Dah lain nak melancar peperangan dengan orang musyrikin ni. Ba'dama tadaha lahum annahu waqi'. Setelah mana? Ternyata bagi mereka itu kata, kena dah. Berlaku benda ni ni. Kena pergi. Jadi, ada juga jadi duk buat pertarungnya dengan Nabi. Mujadalah dengan Nabi. Lagu mana ni, lagu mana ni. Kerana tubik gini mati. Mati. Ka'annama yusaquna ilal mauti wahum yangzuruna. Allah. Ka'annama yusaquna ilal mauti wahum yangzurun. Allah. Berat tubik perang ni. Sepengah tubik kau matilah. Sepengah tengok matilah ilahi. Kalau tak kena imeh pasal asah imeh bertapak kau tak gerak nak lawan. Orang hak tu baik pergi ngan lawan pergi ngan imeh. La ilaha illallah. Ada kata menepuh ikut sedak lah. Ya pergi lah apa. Zaman dulu ni tak serupa zaman lah ni. Pasal perang tu. Hak lah ni tak apa dok menusuk pas tu pong pergi jauh. Hak dulu lawan semua ti. Pedang-pedang ngabuk kuda. Apa tu? Gambar orang perang tu. Oh, kalau tak tahan dengan imej semua tak lagi. Orang ni kita duduk jauh ni. Pung, pergi. Nah, itu. Kalau benda duduk menusuk tak tahu ke mana, benda tu. Lama dulu ni lah uwe. Asal tu baik tengok. La ilaha illallah. Ni mati. Mati sungguh. Ka'annama yusakuna ilal mauti wa hum yang zurun. Yang zuruna ilahi ayanan. وَذَلِكَ لِشِدَّةِ كَرَاهَتِهِمْ لِلْخُرُطِ لِلْقِتَالِ. Seolah-olahnya kenapa benda ni tu sebabnya beratnya ada tak kena ke, nak tubik pergi perai tu hasil daripada tak ada waktu sedia apa lagi ada waktu sedia apa lagi. La ilaha illallah. Itu makna ayat yujadilunaka. Nah, yujadilunaka. Masya Allah. Yujadilunaka fil qital ba'dama attadha lahum anna al-'ayra najat wa annahu lam yabqa illa an-nafir wa la budda min qitaliha. Ka'annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun ay ila al-maut 'ayanan yushahidunahu amamahum wa dhalika min shiddati karahiyyatihim liqital. لم يستعدوا له ولم يوطنوا أنفسهم لخوض معاركه. Itu jadi oleh kerana tak ada prom, tak ada waktu sedia gapo nate-nate kena gi gapo tu jadi tak kena. Sebab tu ada bantah dengan Nabi, ada mujadalah, ada bantah dengan Nabi. Wallahu a'lam. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. Mana ayatnya dan ingatlah orang mukmin, mana orang mukmin hok duk mujadilun tak ni, yujadilun dengan Nabi ni. Ingatlah orang mukmin hendak mujadalah dengan Nabi saat ini. Iz ya'idukumullahu annahu sayakunu lakum zufr. Apa nama ni Allah Taala janji kata ada menne, puak mu ni akan menne. Masya-Allah.
Ingatlah, kata Tuhan janji dah dengan fakmu ni, kamu akan menik. Ya. Wahya immal air. Wa ma tahmiluhu min amwal fatakhuzunahu ghanimah. Dem ne gak? Boleh gapo? Boleh harta ghanimah. Ha, dem ne boleh harta rampasan. Boleh harta rampasan. Mene pesen boleh dengan mudah-mudah buat dah. Boleh dengan mudah-mudah tak ada kena dok perai gapo. Ataupun pesen kena perai. Pasal kena menumpah darah, kena mati, kena sakit pun ada. Ada hak mati, ada hak sakit. Nah. Apa tu? Hak tak mati tu boleh kelik dengan selamat lah. Apa nama ni? Wa imman nafir. Tu pasal mene tapi dengan cara keluar tu baik perai. Nah. Fatuqatilunahum, mu masuk perai dengan mereka itu. Wa tungsaruna alaihim. Lepas tu kamu dapat pertolongan daripada Tuhan, kamu menang. Tu masya Allah. Tapi hok pesen menang dengan mudah tu, hok lebih nak pada hati lah. Menang tapi menang tak ada susah banyak. Tu hati paling suka lah dengan hok tu. Masya Allah. Wa tawadduna anna ghayra zati syaukati takunu lakum. Wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi. Dan Allah Taala ni apa nama? Allah Taala mau bahawa Allah Taala membenarkan yang hak. Tuhan nak jadi benar hak sungguh tu, sebab tu bi amrikum bil qital. Tuhan suruh kamu perang. Tuhan suruh kamu perang. Supaya kamu tu perang dengan apa nama ni, orang-orang musyrikin. Lagi pula kamu tu dapat tawar. Dapat celai banyak, okey. Berapa orang mana boleh harta orang pasal, boleh celai. Celai tawar orang-orang mari. Sebab tu daripada peperangan Badar ni kemenangan besar. Tawar orang boleh tok tawar Nabi ambil mari buat apa? Nah, mari buat jadi tu. Mengajar dan sebagainya. Nah, tu kita tengok sejarah tu. Tu panggil wa yuridu Allahu an yuhiqqal haqqo bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Tu hasil dengan boleh harta rampasan dan boleh tawar. Dengan sebab tu wa ta'siru katsiran minhum hatta tazhar quwwatul Islam. Dengan siapa jadi zahirnya kekuatan Islam. Karena boleh tawar banyak. Kalau tawar ambil mari jadi celai. Masya-Allah, masya-Allah. Li yuhiqqal haqqo wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Supaya Allah Taala membenarkan yang benar, mana muzahirkan Islam dan ahli Islam. Jadi dengan sebab perai menega apa tu jadi zahir Islam. Itu makna kata ni kebenaran. Sacetam nak kebenaran. Wa zalika bima yuzhiruhu min asy-syawahid ala sidqihi. Ini kata benar Rasul. Perai mana boleh tahu, boleh harta orang pasal perai. Masya-Allah. Li yuhiqqal haqqo. Untuk Tuhan nak benarkan kebenaran, wa yubtilal batil. Dan untuk nak membatalkan benar batil. Untuk nak batalkan benar palsu. Itu tujuannya. Li yuhiqqal haqqo wa yubtila al-batil walau karihal mujrimun. Walaupun orang mujrimun, mana sininya orang musyrikun, orang bersyirik, dia tak kena, dia benci ke benda tu, dok bertarung di antara benda al-haq dengan benda al-batil. Dua Tuhan nak jadi hak al-haq ni timbul zahir. Apabila timbul al-haq, hak batil ni jatuh. Tu hak Tuhan nak. Orang kafir, orang musyrikun, dia tak kena ke hak tu. Dia tak kena. Tu panggil walau karihal mujrimun. Walaupun orang berdosa, orang musyrikun tu, dia tak kena. Dia beci ke benda tu. Dia tak mahu tengok tu. Tengok nampak naik hak ni. Oh, beci je. Keliat benda tu. Tapi Tuhan yang nak wizuhi Islam. Tu mana? Li yuhiqqal haqqa
ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. Tapi nak boleh hak tu pun salah orang, salah orang tu hewak, salah orang dia kena usaha, kena apa nama kacek, kena mujahadah, bukan boleh dengan seni-seni. Duk tak ada apa, tak payah nak boleh hak tu, karena kena usaha, kena kacek, mengikut salah orang, salah orang, nah mengikut jalan-jalan yang Allah Taala buat dengan apa nama ni ajaran daripada Tuhan. Itulah kali ini kita dapat beberapa pengetahuan dan ilmu, insyaallah boleh beri manfaat pada hidup kita. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wa sallam.